Hai guys, hari ini kita di Bajoe, Kabupaten Bone. Jadi saya dapat informasi dari tim kreatif, katanya di sini ada saudara kita yang layak untuk mendapatkan uluran tangan dari kita. Jadi sebenarnya target donasi kita hari ini itu berdasarkan riset dari tim kreatifnya Sio Project. Jadi ada seorang ibu jualan di depan minimarket di Bajoe ini. Apa itu kita jual? Jeruk. 5.000. Siapa nama Ata? Siapa nama Ata? Asap Kuli. Iya, yeah, nama Dari rumah? Yeah. Di mana Ki tinggal? Di Celu. Celu. Tinggal sama siapa Ki di situ di rumah? Kakak. Setiap hari di sini sesoki mabalu. Iya, yeah, sesoki apa ini? Kampung-kampungan. Ah, di sama, tidak ada bedanya ibu sama saya. Jadi ini saya rekam Ki, nanti saya upload. Iya, Ji. Tidak apa-apa, Ji. Dapat sengaja. Baik, iya, iya. Jadi begini, datang Kak begini, saya mau sampaikan titipannya orang-orang baik, Di. Iya, Ji. Iya, tapi ini rezeki kita ini. Mereka pasti deh. Amin. Doakan Ki mereka yang kasih Ki. Iya, Ji. Sia-sia Ki, Di. Lihatlah dan dalam mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah. Saya permisi Pak Lek. Kasih baik. Selamat. Sia-sia Gidi. Jadi enggak Gidi. Hingga Tuhan kan berikan jalan. Sekian dulu Jumat berbagi kita kali ini. Terima kasih kepada followers, terima kasih kepada donatur. Tetap jadi orang baik. Salam dari saudara Bugis tak di Bone, Siva Project.